Balik lagi di Asia Live Internet Radio. Bahasan kita apa nih? Abang-abang empok-empok. Nah, bahasanya nih. Coba Abang Jaka boleh dibacain. Yang kita tunggu-tunggu nih. Apa nih? Oh, Menhub minta THR karyawan dibayarkan paling lambat tanggal 18 April 2023. Wih. Paling lambat. April ini. Oh, cepet dong itu. Dalam hitungan hari ini. Hitungan hari. Enggak bisa dimajuin lagi dikit. Bisa. Tapi bukan hitungan jari ya. Iya, betul. Apa? Pertanyaannya mau ke mana sih? THR. Pasti mau ke Tanah Abang ya pada ya. Belanja. Jangan-jangan dipakai buat apa nih? Open BU. Butuh uang. Tuh, itu yang ngomong tuh dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Oh, yang sulit nih. Tapi kan tetap aja tergantung perusahaan ya kan? Iyalah, pasti kebijakan masing-masing dari perusahaan. Tuh. Paling ini yang berlaku hanya untuk apa? PNS sebutannya sekarang? ASN. ASN. Chief Employee. Tuh, aduh keburu kehabisan slot nastar. Nah, berarti tanggal 18 sudah enggak dapat nih nastar. Iya, enggak ngerinya kulit ketupat juga udah pada habis nastar. Kelapa enggak nunggu lagi. Sekarang juga enggak apa-apa. Iyalah jelas, gua juga butuh sekarang. Siapa yang nungguin THR langsung resign? Karena kemarin itu lagi viral gitu. Menjadi suatu ini ya, konspirasi ya. Kenapa dibayarkan paling lambat tanggal 18? Kemarin ini ada viral gitu, ada berita viral gitu. Di mana tuh? Di TikTok. Ya di TikTok lah ya, TikTok. Apa namanya kayak bikin video gitu kayak tentang aduh mau resign atau enggak nih ya gitu. Pas mau resign kayak aduh dikit aja lebaran gitu. Tungguin lebaran aja deh gitu. Jadi, pas udah lebaran tahun depan lagi. Ujung-ujungnya enggak jadi resign. Tapi ngeluh. Wah, ada yang komen nih, gaji gue aja belum naik UMR. Waduh, sama lagi. Perusahaannya ngeri tuh. Waduh. Boleh dua kali nggak, Pak? Waduh. Kalau boleh. Tiga kali juga nggak apa-apa sih. Dirapel. Dirapel, bener. Eh, dua kali bener, gaji plus THR kan? Iya, dua kali. Oh, tiga kali sama ini kali. Sama apa namanya? Kalau kita dipecat tiba-tiba gitu. Pesangon. Tiga kali itu pencairan BPJS. Oh iya juga ya. Oh iya benar. Itu kayaknya udah jadi dua kali lipat. Nah, ya. 3 April Pak biar bisa belanja pas 44. Waduh. Oh, flash sale. Bisa mikirin flash sale. Flash sale. Belanja ya, belanja online. Bisa mikirin flash sale. Padahal sekarang udah bisa belanja ya. Pengen rasanya dapet THR. Nah itu tuh banyak. Emang dia gak dapet? Iya kan banyak juga yang iya sih. Yang belum bekerja. Mungkin bonusnya bangun keluar kali. Ya mungkin yang udah bekerja dapet THR bisa disumbangin tuh sama siapa tuh? Tetep sama siapa tuh? Tessa Dewa. Ya bisa. Tinggal ditulis aja nomor rekeningnya. Atau OVO. Nah iya OVO. Shopee. Pakai dana. Bisa tuh. Tetap ngarep cepet dapat THR meskipun numpang lewat. Iya. Kan sama namanya sih. Juga diterima, dikasih. Iya. Dapat THR langsung bayar listrik, buat cicilan. Habis. Apalagi modifikasi ya. Waduh. Jangan dibahas. Yang udah resign belum dapat THR memang. Yang udah resign sebelum dapat THR. Dia udah resign duluan loh. Dia udah resign duluan loh. Gimana konsepnya? Cukup berani ya? Anda nekat apa gimana? Yang kerja belum genap 1 tahun nyimak. Oh iya juga sih. Ya biasanya sih dapat hitung-hitungan. Iya biasanya dapat itu biasanya prore. Gua tuh kalau semisal resign sebelum tanggal 30 hari itu masih bisa dapat THR.
Oh gitu, ada ya, tuh. Ada. Yang ngebahas ada juga. Yang gitu, ada yang bahas yang gitu juga. Jadi misalnya desainnya nih sebelum bulan puasa atau lebaran itu bisa. 30 hari sebelum lebaran ya, sebelum betul. THR. Wah, tuh boleh tuh netizen Serang, boleh tuh dicek-cek cari beritanya. Tuh, boleh tuh. Yang nganggur minta THR ke siapa, Min? Wow. Ya, ya, ke orang yang dapat THR. Siapa ya? Ya saudara lah. Nanti pas lebaran ini aja, siapin amplop virus kan? Majuin tanggal 1 April, Pak. Wah, oh, boleh. Jelas sih kalau itu. THR bonus gajian full senyum. Oh, iya sih. Wah, dia dapat bonus. Oh, dia dapat bonus. Wah. Lah. Mantap. Ya full senyum lah kalau bisa dari ujung ke ujung gimana? Yang kerja kita, yang dapat kita, yang ngatur pemerintah. Wow. Oh. Ya harus diatur lah. Harusnya belakangnya bukan baik tuh. Cuak. Cuak. Kalau THR sih harusnya secepatnya biar nggak kehabisan model stok baju lebaran. Iya. Ya Allah. Ya boro-boro beli baju. Gue nastar aja khawatir ketinggalan, khawatir kehabisan. Pengen banget dapat THR 5 miliar, abis itu resign mau jualan pop es sama seblak aja seumur hidup. Iya, kenapa nggak es kepal aja lo, Bo? Sekarang, es kebo. Sekarang lagi viralnya apa sih? Baso bakar, ya, kalau di tempat gua, oh, iya. Gede-gede. Oh, iya, iya gede-gede baso bakar ya. Oh iyalah. Ya, di rumah gua kecil. Kalau gua cilor. Perusahaan tempat gue dulu THR 2020 belum keluar, 2021 baru setengahnya, sampai sekarang bahkan gue udah di tempat lain belum keluar juga. Ya gimana ya? Ya, gitu deh. Coba nikmatin aja deh, ya, Mas. Tapi kalau diinget-inget ya juga sih. Ya tapi kan ya itu kan kejadian karena copit ya. Ya baik lagi itu kan kemampuan perusahaan ya kan. Kalau emang nggak mampu ya tapi kan harusnya ada solusinya lah. Iya betul. Penting nggak nyicil aja, iyalah cicilan tuh enggak mungkin ini kali THR yang dicicil, dicicilnya sehari sehari sampai tanggal 18 ya, bukan paling lambat ya, tiap hari udah kayak kredit panci tiap hari. Setelah tuh tadi ada tuh setelah tanggal 18 surat resign keluar aja. Kita tungguin tuh Mas Rizky YM7 kalau nggak keluar gimana nih Mas? Tekin ya, tekin surat resignnya. Paling lambat tanggal 18 April. Bisa ini mah paling cepat Senin besok. Oh iya betul. Iya sih. Enggak, wah, maksudnya cepet juga kan abis juga ya. Tolong mau beli baju beduk. Hah? Gimana caranya baju beduk? Oh, baju muslim. Baju beduk. Enggak ngerti. Gimana sih Simba? Aku Ayu. Tolong mau komennya coba dilihat. Lo freeze ya? Coba kita lihat komennya. Beli di toko materai. Oh mungkin ini kali yang berbahannya. Kalau beduk kan dari kulit baju sapi. Kulit berarti. Kulit sapi, kulit ini. Kenapa nggak beli jaket Garut? Iya. Nah gimana tuh, Pira? Nungguin nggak THR-nya dikeluarin? Kayaknya udah pasti lah nungguin. Iya, gimana nih? Ya? Apa udah ada rencana mau ngabisin THR ya? Wah. Udah kelis sebenarnya. udah kelis sebenarnya. Ada banyak list yang mau dibeli. Udah langsung minus. Belum dapat. Kok minus gitu? Duitnya belum keluar udah minus. Cuak. baru nyatet aja udah minus ya. Lagi mikirin ini apa yang nggak perlu diituin, kayak diceret aja deh daripada minus.